Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau masak nangka muda atau tewel ya. Saya beli ini freezer ya. Kalau di sini itu ya di freezer ya, nangka muda itu sudah direbus. Nanti tinggal rebus lagi sama bumbu sebentar. Bumbunya ada garam, gula, Royco, daun jeruk, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, mirin, sama cabe ya teman-teman. Karena saya tidak punya daun salam, jadi ya nggak dikasih. Kalau punya dikasih ya teman-teman. Nah, saya ini tidak menyampurkan apa-apa ya teman. Ini cuma hanya nangka muda. Kalau yang suka teri atau udang kecil itu ya silahkan dicampur. Ini masakan di rantau ya teman-teman, jadi seadanya. Oke, kita haluskan bumbunya dulu. Bumbunya nyolot teman-teman. Uleknya sesuai selera, mau kasar mau halus sesuai selera ya teman-teman. Lalu dipotong-potong dulu nangkanya. Motongnya juga sesuai selera ya kak. Aku sukanya yang kecil-kecil gitu. Tewelnya saya potong-potong. Lalu saya tumis bumbunya, dan saya numisnya enggak terlalu lama ya teman-teman, takut ditegur sama majikan ya karena baunya nanti sampai depan sana ya. Sudah siap ya teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.